Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, kita sebagai hamba Allah, makhluk ciptaan Allah yang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Dan dalam beribadah itu ada istilah hablu minallah dan hablu minannas. Ada ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah, yaitu seperti sholat, puasa, haji, diantaranya seperti itu. Ada yang ibadah sifatnya hablu minannas, yaitu hubungan dengan sesama manusia seperti zakat atau bergaul dengan sesama manusia. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang terkait dengan hablu minannas, hubungan kita dengan sesama manusia yang ada di sekitar kita, baik itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai tetangga, sebagai teman, saudara seiman ataupun yang tidak seiman, sebagai sesama makhluk ciptaan Allah, yang semuanya itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk berbuat kebaikan, yang bisa menjadi amal soleh kalau kebaikan itu juga kita lakukan dengan dasar lillahi ta'ala, dengan dasar menjalankan perintah Allah. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan, entah itu kecil ataupun kelihatan besar, kalau kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala dan benar cara melakukannya, ya insya Allah itu akan jadi kebaikan yang akan diridhoi oleh Allah dan akan menjadi amal soleh bagi kita. Dan kalau kita itu tidak tahu yang namanya berbuat baik dan cara berbuat baik, hanya bermodalkan sebuah niat dan keinginan, sehingga karena ketidaktahuan itu bisa menjadikan siapapun ada rasa kecewa, sedih, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dianggap yang namanya kebaikan itu sesuatu yang nampak besar atau yang biasanya orang-orang lakukan. Umpamanya bersedekah,
Ketika melihat orang lain bisa bersedekah dengan uang, dengan harta yang banyak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan bisa jutaan, atau bisa membuatkan rumah, atau bisa membuat masjid, umpama seperti itu. Itu sebenarnya ya, alhamdulillah, itu sesuatu yang baik. Hanya saja, ketidaktahuan seseorang itu tentang berbuat baik yang sebenarnya, sehingga melihat saudaranya yang lain bisa seperti itu dan dia tidak, maka bisa muncul semacam kesedihan atau iri yang agak berlebihan, karena iri dalam berbuat baik memang dibolehkan. Dalam arti umpamanya ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada orang yang bisa berbuat baik yang cukup lumayan, bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dia iri, pengen seperti itu, tapi tidak mampu, sehingga terkesan, ya, kenapa kok saya enggak kaya seperti dia, sehingga tidak bisa berbuat baik seperti dia, pamannya seperti itu. Tapi kalau kita itu sudah memahami tentang agama Islam dengan baik, ya insya Allah, ya tidak harus seperti itu. Karena untuk berbuat baik itu kan banyak dan luas, dan bahkan banyak hal yang tidak terurus yang seharusnya itu menjadi garapan, menjadi lahan untuk berbuat baik, tapi kita menginginkan sesuatu yang lain yang kita mungkin tidak mampu untuk melakukannya. Karena kita juga harus ingat, Allah itu Maha Adil, Maha Bijaksana. Sehingga dalam hal berbuat kebaikan pun, ya insya Allah, Allah menyediakan lahan yang ya sama, dalam arti kesempatan untuk berbuat baik itu sangat luas. Tidak hanya memberi harta dalam wujud sedekah atau infak ataupun zakat umpamanya. Tidak harus itu. Lahan yang lain yang saya sebutkan tadi yang tidak tergarap itu kan masih banyak. Dan itulah yang harus kita lakukan. Bukankah kita itu diperintahkan oleh Allah salah satunya di dalam Al-Quran yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya hai orang-orang yang beriman, peliharalah atau jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dari ayat itu saja kita kan punya garapan untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh, yang kadang
ya belum terurus dengan baik. Salah satunya tadi kuan pusakum tadi, jaga diri kita itu sangat penting. Maka diutamakan diri kita dulu sebenarnya. Sehingga kalau diri kita itu sudah baik, maka ke keluarga atau saudara yang lain. Dan perbuatan yang baik yang seperti apa? Yaitu diantaranya, ya mungkin dari hal apa yang ada di diri kita, mungkin dari otak kita. Kita urus dengan baik otak kita. Kita bimbing, kita arahkan bagaimana otak kita itu bisa berpikir dengan positif, dengan baik, tidak suzon, tidak buruk sangka. Itu kan juga suatu amal baik. Dari mata juga demikian. Memandang orang tidak memandang rendah, tidak memandang sebelah mata, dan tidak pula menolak pandangan orang lain. Umpama seperti itu. Telinga juga demikian. Kalau ada orang bicara, ya belajar mendengarkan dengan baik. Kalau bicaranya ada yang baik, ada yang buruk, ya kita saring. Yang baik kita ambil, yang buruk ya tidak kita ambil. Dan kalau ada orang yang mungkin menyinggung, telinga mendengar, ya tidak perlu tersinggung, tidak perlu marah. Ya kita introspeksi saja. Kalau memang itu benar, ya kita terima kasih. Karena telah ditegur umpamanya. Kalau ternyata tidak terbukti, ya kita maafkan, kita doakan, mohon ampunkan atas kesalahannya. Dari mulut juga demikian. Kalau selama ini kita bicara tidak teratur, masih cenderung mungkin mencela, menghina, mengejek, atau bicara yang sebenarnya tidak membawa manfaat, atau hanya ingin dapat pujian dari orang lain, umpamanya, yaitu garapan juga yang harus kita kerjakan, kita tata, yang jelek-jelek kita singkirkan, ya kan. Insya Allah seperti itu, dan yang lain sebagainya, baik itu tangan, kaki, hati, semuanya. Dan kemudian juga kalau kaitannya harta umpamanya, itu kan ada hadis yang sangat terkenal yang artinya senyum itu sedekah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak harus sedekah itu dengan harta, tapi bisa juga hanya dengan senyum, itu sudah sedekah. Dan jangan dikira senyum itu terlalu kecil, terlalu mudah. Ya tidak juga, karena ada yang juga sulit untuk tersenyum kepada orang lain. Apalagi orang lain itu ada masalah dengan kita. Nah itu tidak mudah kita lakukan. Dalam arti senyum yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tidak ada hal yang menjadikan kesempatan kita itu tidak kita miliki. Kaitannya untuk berbuat baik tadi, yang salah satunya masalah sedekah itu, masih ada kesempatan.
kita sebagai manusia diberi, yaitu tadi, mulut kan bisa untuk tersenyum, sehingga itu juga menjadi sedekah bagi kita. Atau ada yang sangat halus, boleh dikatakan seperti itu. Sepertinya kita tidak berbuat baik kepada orang lain secara lahir kalau dilihat oleh orang lain. Tapi kalau kita itu diam-diam setelah sholat, baik sholat 5 waktu atau sholat tahajud di tengah malam umpamanya, kita berdoa, dan doanya bukan hanya untuk diri sendiri ataupun keluarga, bisa doanya untuk orang lain. Umpamanya doa itu diantaranya berbunyi, "Ya Allah, jika ada saudaraku yang lain, atau itu teman atau tetangga yang tidak baik kepadaku, atau buruk sangka kepadaku, atau membenci kepadaku, kalau itu salah di hadapanmu, ya Allah, karena itu perbuatan yang tidak baik, itu termasuk perbuatan dosa, ya Allah, aku belajar memaafkan apa yang mereka lakukan, karena itu perbuatan yang tidak baik itu akan merugikan diri mereka sendiri, karena itu akan menjadi dosa dan bisa menjadi siksaan nantinya di akhirat. Ya Allah, ampunilah kesalahan saudara-saudaraku itu, tetanggaku itu yang melakukan seperti itu. Ampuni ya Allah, ampuni kesalahannya ya Allah." Dan juga kalau ada orang-orang di sekitarku, siapapun itu, dan saya tidak tahu, tapi kalau ada yang berbuat buruk kepadaku, entah itu buruk sangka, entah itu ada niat yang tidak baik, atau menggibah, membuka aibku di hadapan orang lain, apapun itu, kalau ada orang yang berbuat seperti itu, aku maafkan ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau ampuni kesalahan saudara-saudaraku itu. Walaupun aku tidak tahu siapa orangnya, aku ikhlas. Aku tidak akan menyimpan dendam kebencian. Aku maafkan. Kira-kira seperti itu. Itu kan sebuah kebaikan juga yang orang lain itu tidak tahu. Kita juga tidak tahu mungkin orangnya. Tapi kalau ada, ya artinya kita telah melakukan sebuah kebaikan, dan itu mungkin aman, tidak ada unsur ria ataupun ujub dan lain-lain. Mudah-mudahan kita ikhlas kita lakukan, kecuali kalau kita itu setelah itu cerita kepada orang lain. Umpamanya cerita kepada orang lain bahwa kita tadi malam berdoa untuk mendoakan orang-orang yang tidak baik kepada kita umpamanya. Nah, itu bisa mengarah apa yang kita lakukan itu tidak ikhlas. Bisa mengarah ria ingin dilihat, ataupun sum'ah ingin didengar orang. Bisa seperti itu.
Jadi insya Allah banyak cara kita untuk berbuat baik kepada orang lain yang sifatnya hablu minannas. Ya anggaplah paling biasa kita lakukan itu ya kayak sholat. Hablu minallah sholatnya. Tapi di akhirnya kita mengucapkan salam dengan menoleh kanan kiri kita, yang itu bisa diartikan kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu kan juga amal soleh kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sholatnya benar, berarti kita berbuat baik kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Karena jangan sampai kita itu ya jadi orang munafik. Mulutnya mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi perilakunya membenci, dendam, mengancam, merendahkan, menjelekkan, dan lain-lain sebagainya. Dan disitulah sholat itu bisa sia-sia, bisa menjadi celaka orang yang sholat, mulutnya mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi prakteknya berbuat tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun hanya sekedar suzon, buruk sangka. Itu yang harus kita ketahui kalau kita ingin benar-benar tulus, ikhlas, ingin berbuat baik, mencari ridho Allah, yaitu yang harus kita lakukan. Tidak perlu iri orang lain berbuat ini itu yang kita mungkin tidak memiliki harta tadi umpamanya untuk berbuat baik. Tapi ada sisi yang lain, ada lahan yang lain yang bisa kita garap, bisa menjadikan amal kebaikan, sehingga tidak perlu iri. Jadi itu yang harus selalu kita upayakan, kita usahakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tenang. Kalau ada orang berbuat begini, ya kita tenang. Orang berbuat begitu dan lain-lain sebagainya, karena masih ada lahan tadi yang luas. Jadi nggak perlu kita sikut-sikutan ingin berbuat baik. Dan disitulah juga kalau ada ayat Allah yang sering kita dengar, yang bunyinya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita ingat Allah, ingat nasihatnya, ingat ajarannya semuanya, kita jadi tenang karena sudah ada jawabannya semuanya. Jadi tidak perlu kita itu, ya itu tadi, mungkin iri, dengki, dendam, marah, dan lain-lain. Semuanya sudah diajarkan. Sehingga ayat itu bisa terwujud kalau kita paham betul. Insya Allah seperti itu. Hanya ini saja saat ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.